Hai, Mr. Cempreng nih. Santuy. Hari ini kita akan bermain game Defeat the Skibidi Toilet. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya guys. Oke guys, jadi di game kali ini kita akan mengalahkan Skibidi Toilet jelek ini dengan menggunakan senjata yang ada di kiri dan juga yang ada di kanan kita guys. Mulai dari ini guys ya, kursor seperti ini kita tuncepin langsung ke Skibidi Toilet. Dan lihat guys, HP-nya semakin lama semakin berkurang ya guys ya. Kita langsung tambahin terus guys, yang banyak supaya dia kalah. Waduh guys, kayaknya kurang kuat ini guys. Kurang kuat nampaknya ku tengok-tengok. Gimana kalau kita gunakan auto clicker guys? Auto clicker. Oh guys, kalau menggunakan auto clicker lebih berasa. Tapi tetap aja guys, HP-nya berkurang sedikit banget ya. Karena kekuatan dari klik ini, jarum-jarum ini cuma satu guys kekuatannya. Gimana kalau kita ganti jadi ini guys? Jadi senjata yang satu ini ya. Oke, kita sudah menggunakan senjata yang satu ini. Kita pukul sekali. 6 ya guys, damage ya guys. Oke, kita pukul-pukulin lagi guys. Nah, kalau ini lebih berasa guys. Kalau ini lebih berasa ke Skibidi Toilet jelek ini ya guys ya. Waduh, kita pukul-pukulin terus guys. Oke, di sini ada iklan, kita close aja. Oke, nah ini baru lebih berasa guys. Ini baru lebih berasa ya. Kalau auto clicker gimana ya? 1, 2, auto clicker. Guys, lebih berasa loh guys. Oke, oke. Eh, guys, muncul senjata baru lagi guys. Katapult, coba ya kita pakai katapult. Oke, oh munculnya belakangan 12 guys. Oke, gimana kalau kita terus tambah-tambahin katapultnya guys. Oh, ditembak-tembak sama katapult ya guys. Oh, lihat itu HP-nya guys. Lihat HP-nya guys, berkurang lumayan drastis. Gimana kalau kita menggunakan auto clicker di sebelah sini guys. Auto clicker, waduh guys, enak banget guys. Dan kita berhasil mengalahkan Skibidi Toilet ini. Oke. Hah? Guys, berubah menjadi Skibidi Toilet God guys. Berubah menjadi Skibidi Toilet God ya. Alamak guys. Nah, senjata ini udah gak kuat kayaknya guys. Tuh ya, udah gak kuat guys. Katapult Mister udah gak berasa guys. Tuh lihat, kalian bisa lihat sendiri HP-nya di sini tuh. Berkurangnya cuma sedikit, sedikit, sedikit. Nah, kayaknya memang harus menggunakan senjata yang baru, guys. Nah, di sini ada apa nih, guys? Gambar mobil dan ada abang tentaranya, guys. Coba ya, kita lihat. Oh, 20, guys. 20 damage-nya lumayan banget. Oke, gimana kalau banyak, guys? Gimana kalau banyak? Oh, guys. Lihat, guys. Lumayan berasa ya. Lumayan berasa guys. Gimana kalau kita auto clicker sekarang juga guys? Oke, 1, 2, 3 auto clicker. Let's go. Wah, kurang berasa guys. Masih kurang berasa. Ku tengok-tengok guys, nampak-nampaknya ya. Kayaknya harus ganti lagi guys. Ganti lagi senjatanya ya. Oke, kebetulan Mister punya uang yang cukup. Kita ganti senjata yang ini guys. Let's go ya. Oke, kalau senjata yang ini damage-nya berapa guys? AK-47 ya. Damage-nya 50 guys. Lumayan sekali lah ku tengok. Oke, kalau banyak. Ini baru berasa guys. Ini baru berasa ya. Tuh, ini baru berasa banget guys. Oke, by the way di sini duit kita ya guys ya. Oke, kita gunakan auto clicker. Ini lebih berasa guys. Tapi tetap kuat loh dia guys. Mister heran, seribu-ribu heran guys. Kuat sangat ku tengok-tengok dia guys tuh ya. Masih tetap kuat guys. Kayaknya memang harus diganti ya guys ya. Kalau senjata AK-47 ini damage-nya 50, kalau misalnya palutor ini kita lihat damage-nya. Wah! Guys, ini 50 tuh ya. Tuh, jadi berapa tuh guys kurangnya tuh guys? Tret ya, kali ada mungkin 300. Ini 1000, bayangkan sekali pukul guys. Ya udah, langsung pakai auto clicker. Guys, ini baru yang Mister butuh-butuhkan. Auto clicker. Oke, akan ada iklan di sini dulu guys, kita close dulu ya. Nah, auto clicker dan guys. Guys, Skibidi Toilet God sudah kita kalahkan dan muncul Skibidi Toilet Kemo, guys. Coba ya, kita lihat damage Mister. Ya ampun, guys. Kagak ada rasanya itu, lihat guys. Tipis banget coy. Kagak ada rasanya guys. Untung di sini ada tank ya. Langsung aja guys, kita beli tank di sebelah sini. Nah, Mister lihat dulu ini damage-nya 1000. Kalau tank damage-nya berapa guys? Kita tengok ya. Oke, tanknya belum muncul. 850 ya. Oh, tapi berkali-kali guys. Berapa kali tembak itu guys? Coba bentar, Mister lihat dulu guys. 1 2 3 4
5 ohm, 4 kali kali 850. Oke, kita coba klik yang banyak, guys. Oke, wah damage-nya lebih berasa, guys, tuh ya. Turunnya kelihatan tuh, guys. Gimana kalau kita gunakan auto clicker? Hai, auto clicker, let's go. Oke, guys. Agak kuat dia, guys. Skibidi toilet amok kuat banget lah, kutengok-tengok, guys. Kayak nggak berasa gitu, guys. Oke, ini kita close aja dulu. Dan kita kayaknya harus membeli senjata yang baru lagi, guys. Tapi ini bukan senjata, guys. Lebih ke kendaraan tempur ya. Oke, untung aja uang Mister cukup. Langsung aja kita beli kendaraan yang satu ini, guys. Kayaknya kendaraan ini adalah kendaraan yang membawa roket launcher. Coba ya. Bener gak? Lah, bukan roket launcher, tapi tomat launcher. Tomat launcher. Ah, mamam no. Oh, berasa, guys. Ini Mister pakai klik-klik biasa nih. Kalian bisa denger tuh. Klik-klik biasa ya, belum auto clicker. Gimana kalau auto clicker? 1, 2, 3. Auto clicker. Let's go. Guys, hujan tomat. Hujan tomat, let's go. Oke, guys. Kuat bener, aku tengok-tengok, guys. Kok masih kuat aja dia ya? Kok masih kuat aja, guys? Tuh. Hujan tomat masih kuat saja, guys. Ku tengok-tengok, guys, tuh. Hujan tomat masih kuat. Gimana kalau kita ganti granat, guys? Oke, bisa lihat dulu, guys. Bentar ya. Bentar. Woi. Ganti. Oke. Ini kan 1600 ya, guys ya. Sekali tembak itu tomatnya 1600. Oke. Kalau ini granat kira-kira berapa, guys? Langsung aja kita beli granat ya. Oke. Tapi guys. Wow. 25.000, lihat kan, guys? Lihat kan, guys? Tuh. 25.000, guys. Gimana nggak mantep ini, guys, serangannya, guys. Oke, kita close dulu di sini. Oke, guys, kita coba tembak. Kita coba keluarin terus ya, guys, senjatanya, guys. 25 ini Mister nggak pakai auto clicker loh, guys. Ini udah berasa kayak gini, guys. Bagaimana Mister menggunakan auto clicker, guys? Oke, coba ya, guys, ya. Jurus auto clicker, let's go. Nah, ini baru berasa, guys. Oke, kira-kira abis ini ada skibidi toilet apa lagi, guys? No, G-Man, guys. Langsung G-Man kah? G-Man banget kah? Oke, kita coba, guys. Tim pakein granat. Ih, nggak ada rasanya, guys. Kagak ada rasanya loh, asli, guys. Itu lihat nggak berkurang sedikit juga, guys. Ini nggak berkurang sedikit pun juga, boy. Oke, kita inin terus. Lama, guys. Ini susah kali lah, aku tengok-tengok, guys. Susah kali lah ku tengok-tengok. Oke, kita beli senjata baru aja, guys. 1, 2, 3. Ini senjata panahan, guys. Oke, kita lihat dulu. Kalau ini kan 25.000, guys, ya, damage-nya. Kalau panahan kita lihat. Cret. Oh, guys. Oke, jadi kayak mengeluarkan 3 anak panah. Nancepnya itu 7.500 kali 3. Dan pas meledak 15.000 kali 3. Itu jadi berapa itu, guys? Jadi berapa tuh, guys? 45.000, 60.000 tuh, sekitar 70.000-an, guys. Wah, kalau pakai auto clicker gimana, guys? Nah, inilah, ini baru lebih berasa nih, guys. Ini baru lebih berasa ya, lebih enak gitu, guys. Ditimbak-timbaknya. Oke, iklan dulu, guys. Ada-ada aja nih iklan mulu. Oke, gimana kalau kita pakai auto clicker, guys? Oke, jurus auto clicker. Let's go. Aduh, guys, tetap susah loh, men. Susah loh, guys, tetap, guys. Ucet dah, boy. Oke, guys. Kayaknya kita harus ngumpulin duit untuk membeli Chainsaw Man deh, guys. Gak kuat, guys. Kayak tumpul gitu loh. Oke, gimana kalau kita gunakan Chainsaw Man di sini, guys? Langsung aja kita beli ya, Chainsaw Man. Seperti apa, guys? Oke. Agak lucu, guys. Agak lucu. Guys, tapi damage-nya 5.000 banyak loh, guys. Oke, gimana kalau kita klik-klik dulu, guys? Jadi sebelum auto clicker, kita klik-klik dulu ya, guys, ya. Oh, damage-nya lumayan berasa, guys. Damage-nya lumayan berasa, guys. Oke, abis ini senjatanya adalah Speakerman, guys. Titan Speakerman upgrade. Atau Titan Speakerman biasa, ya? Oke, gimana kalau kita auto clicker aja, guys? Kita auto clicker dulu ya, guys. Nah, kita serang ini abangnya. Rasakan ini ya. Skibidi toilet G-Man. Mamam itu. Oke, sampai berisik banget ini, guys. Sampai berisik banget lah, aku tengok-tengok, guys, ya. Oke, kita tungguin dulu, guys. Kira-kira sanggup nggak nih, guys? Kira-kira kita sanggup dengan... Oke, guys. Ini udah
damage-nya udah masuk banyak tapi tetap guys. Tapi tetap ya, Skibidi Toilet G-Man ini kuat sangat lah guys. Oke, saatnya kita membeli senjata yang baru. Oke, tunggu iklan dulu deh guys. Tunggu iklan dulu ya. Oke, senjata yang baru tidak lain dan tidak bukan adalah Titan Speakerman Upgrade. Oh, bukan guys. Coba ya. Kita cobain guys, seperti apa senjatanya. Oke. Guys. Sekali gelombangnya itu 34.000 kali berapa tuh guys? Kali 4 ya. Oh, kali 3 guys. Oke, 34.000 kali 3 tuh. Dan terakhir gelombangnya lebih kuat lagi guys. Oke, kita coba pakai klik biasa guys. Tidak usah menggunakan auto clicker guys. Oh, damage-nya guys. Udah begitu berasa damage-nya ya ke Skibidi Toilet G-Man ini guys. Oke, gimana kalau langsung kita menggunakan auto clicker guys? Jurus auto clicker yang agung. Gimana kalau pakai senjata ini Iron Man? Kuda ini Palutor yang sesungguhnya. Wadaw. Guys, kita kalahkan dulu kali sih guys. Kali sih ini guys ya. Kita kalahkan dulu guys Skibidi Toilet G-Man ini guys. Ah, sebelum kita menggunakan senjata baru udah kalah nih guys Skibidi Toilet G-Man nih guys. Nampak-nampaknya guys. Oke. Kayaknya iya guys. Nampak-nampaknya sudah berhasil kita kalahkan tanpa menggunakan senjata yang baru guys. Dan kita lihat selanjutnya apa ini guys Skibidi Toilet. Guys, apa ini guys? Skibidi Toilet Toxic Skeleton ya. Emang dia kuat woi. Mister baru tahu, emangnya dia kuat ya? Mister baru tahu loh guys. Oke, baiklah. Kita hancurkan. Waduh guys. Kagak ada rasanya. Guys, kagak ada rasanya, bayangkan guys. Gak ada rasanya sama sekali. Ya udah, memang saatnya guys. Ini kita lihat dulu damage-nya guys. 34.000 tapi berkali-kali ya guys ya damage-nya dari ini guys, Speakerman ya. Bukan Speakerman, ini speaker doang guys. Oh, speaker tank guys. Speaker tank. Oke, gimana kalau kita menggunakan rocket launcher guys? Damage-nya berapa ya? Wow, 500.000 guys. Tapi berapa kali tuh guys? 1, 2, 3, 4. 2 juta guys. Berarti damage-nya 2 juta. 1, 2, 3, 4. Tuh ya, sekali tembak damage-nya 2 juta. Oke, gimana kalau kita banyakin guys? Ah, oke, berkurangnya sedikit gak? Sedikit banget asli guys. Ini berkurangnya dikit banget noh. Asli guys, berkurangnya dikit banget. Gimana kalau kita langsung aja menggunakan auto clicker guys? Tanpa kelamaan ya. Oke, ih. Guys, ini raja terakhir kah? Raja terakhir nampaknya ini guys. Di atasnya Skibidi Toilet G-Man ya. Oke, ya itu Skibidi Toilet Toxic Skeleton. Kayaknya bukan Toxic Skeleton sih guys. Kalau misalnya lihat itu lebih kayak Skibidi Toilet apa nih guys? Kayak kematian gitu loh guys. Ih, ngeri banget lah. Ya udah, kita gunakan saja auto clicker dan langsung kita menggunakan senjata yang baru karena senjata ini tidak cukup kuat guys. Oke, kita langsung beli saja Palutor di sebelah sini. Oke, damage-nya Palutor berapa guys? 1.250.000, petirnya 3.750.000, berarti 4 juta. Eh, berapa? 5 juta ya guys. 5 juta guys damage-nya guys. Kalau ini 2 juta, kalau ini 5 juta guys. Wah, gimana kalau kita klik-klik terus guys? Oke, damage palunya 1.250.000, sedangkan damage petirnya 3.750.000, berarti 5 juta damage-nya guys. Dan ini masih kecil guys damage-nya guys. Harus kayaknya Iron Man guys. Oke, baiklah guys. Kita menggunakan auto clicker aja guys. Kayaknya kita harus membeli Iron Man dulu deh guys. Kayaknya ya, ini susah banget untuk melawan dia guys. Mister sampai capek banget ini guys. Untung aja menggunakan auto clicker. Gimana kalau nggak pakai auto clicker guys? Pastinya tidak akan sanggup guys. Wadaw, wadaw, wadaw. Oke, kita akan hancurkan dulu abang ini. Oke, kita berhasil membuka Iron Man. Let's go. Kita lihat ya, damage-nya kan tadi 5 juta nih guys ya. Palutor ini palunya 1.250.000, petirnya 3.750.000. Oke, kalau Iron Man damage-nya kita tengok. Kita lihat Iron Man-nya datang. Kemudian roket. Hah, 4.200.000. Dan itu roketnya sangat banyak guys. Ada berapa nih, kita hitungin guys. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Berarti 42 juta. Oke, damage 42 juta guys. Sekali datang ya. Oke, kita lihat. Nah, ini agak berasa dikit guys. Agak berasa, ya sedikit lah ya guys ya. Lumayan berasa sedikit guys. Gimana kalau kita pakai auto clicker? Tunggu, iklan dulu guys. Iklan dulu ya. Oke, langsung aja kita menggunakan auto clicker. Let's go. Wah guys, kayaknya harus pakai senjata yang terakhir deh guys. Tuh, masih tetap gak berasa loh guys.
kuat sangat. Aku tengok-tengok guys, apaan tahu dah ini. Oke guys, kita tungguin sampai duit kita 15 juta dan kita beli senjata yang terakhir, senjata yang paling ultimate. Oke, dan kita bisa berarti kita bisa menamatkan game yang satu ini guys. Oke, jarang-jarang Mister menamatkan game. Guys, jarang-jarang Mister menamatkan game, bayangkan woi. Oke, kita lihat guys, senjata yang terakhir ini kalau dari ikonnya seperti kuda setan. Kutego-tego ya guys ya. Oke, kita coba beli kuda setan. Oke, seperti apa damage-nya? Kalau ini kan berapa? 4.200.000 kali 10. Jadi 42 juta ya guys ya. Oke, 42 juta ingat tuh guys. Kalau ini kuda setan, kita lihat seperti apa. Oh, naga! Oke guys, 2.800.000 tapi berapa banyak itu guys? Wah, 2.800.000 tapi banyak banget guys. Oke, kayaknya ini berapa banyak ya? Kayaknya bisa 20-an sih guys. Tuh, banyak sekali lah. Oke, gimana kalau kita klik-klik terus guys? Gimana kalau kita klik-klik terus ya? Oke, kita klik-klik terus. Wah, ini baru berasa guys. Oke, langsung ya guys ya. Kita menggunakan auto clicker dan langsung kita kalahkan Skibidi Toilet Toxic Skeleton Setan yang satu ini. Tapi iklan dulu. La 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 la. Iklan dulu. La 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 la. Oke, okay. Bersiap-siap guys. Kita akan menggunakan auto clicker. 1, 2, 3. Auto clicker. Let's go. Datanglah. Datanglah para naga. Semburkan apimu kepada Toxic Skeleton yang ada di depan kita. Oke guys, lihat damage-nya guys. Ini baru berasa dan Mister berhasil. Kita semua berhasil mengalahkannya guys. Oke. Oke. Lah! Oke, Skibidi. Yeah, Evil is defeat. Kita berhasil mengalahkannya guys. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Dadah.